Dikutip dari rakyatku.com, Jubir Jokowi bertanya ke Sandi cara membangun tanpa utang. Begini jawabannya, Sandiaga Uno berjanji membangun ekonomi dan infrastruktur tanpa utang bila menang Pilpres 2019. Bagaimana caranya? Karena pernyataan itu langsung mendapatkan respon dari kubu Jokowi. Irma Suryani Caniago, dia menganggap janji Sandiaga Uno berlebihan. Dia tidak yakin janji itu bisa dia wujudkan. Jangan asal mau menang kemudian diomongin seenak-enaknya, kemudian malah semuanya malah tidak dipertanggungjawabkan. Kan tidak bisa juga, kalau kita ngomong itu kan ada ukurannya. Ada ukuran kenapa kita bisa ngomong begitu. Apa solusinya coba? Tanya politikus Nasdem itu. Menanggapi keraguan Irma, jubir BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade akhirnya memberikan penjelasan panjang lebar. Janji Sandiaga itu katanya sudah benar. Andre mencontohkan kebijakan serupa yang telah dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Waktu itu pajak penghasilan di Rusia 80%. Presiden Rusia Vladimir Putin menurunkan menjadi 13%. Saat ini katanya tax ratio di Indonesia hanya 11-12%. Jumlah itu masih jauh dari beberapa negara berkembang lainnya. Thailand 18-19%, bahkan Zambia di Afrika mencapai 16%. India itu kan korupsinya luar biasa, dianggap negara yang relatif rawan korupsi. Itu saja tax rasionya 20% tuturnya. Andre melanjutkan Indonesia yang tax rasionya saat ini masih 10-11%, tahun depan bahkan bisa turun menjadi 8-9%. Jika Indonesia mampu meningkatkan tax ratio menjadi 18-19% seperti Thailand, maka Indonesia akan mendapatkan penghasilan Rp 1.000 triliun hingga 1.200 triliun dari pajak. Nah, dengan penghasilan 1.000 sampai dengan 1.200 triliun, otomatis Indonesia tidak perlu berutang. Ini penghasilan tambahan ya. Jadi selama ini Indonesia tidak perlu berhutang sebenarnya. Malah uang kita bisa bangun infrastruktur. Uang kita bisa bikin BPJS gratis. Uang kita bisa bikin pendidikan gratis. Uang kita bisa mengangkat guru-guru K2 yang 1,5 juta orang itu menjadi PNS. Bahkan hakim-hakim kita bisa mendapatkan gaji layak. Tentara, polisi, dan ASN bisa kita gaji layak. Semuanya bisa kita lakukan dengan kelebihan uang, ungkapnya. Tax ratio salah satu yang bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi yang pasti, tax ratio ini bukan menaikkan pajak. Melakukan tax ratio itu malah tarif pajak akan diturunkan. Tapi dengan kita menurunkan tarif pajak, otomatis banyak masyarakat yang membayar pajak karena tarif yang murah tidak memberatkan masyarakat. Nah, Rusia dan beberapa negara lain sudah berhasil melakukan itu. Kenapa Indonesia tidak bisa? Tuturnya.